Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Nagreg. Aduh, saya kapan nih terakhir ke sini ya? Paling pas lewat kereta doang. Stasiun Nagreg, stasiun kereta api yang memiliki 3 jalur, digunakan untuk susul silang kereta api dan digunakan juga untuk naik turun kereta api lokal. Stasiun Nagreg. Ini stasiun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan laut. Banyak yang bertanya kenapa sih ini menjadi stasiun tertinggi? Ya karena memang posisinya berada di atas gunung, kawan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya stasiun Nagreg ini berada di atas gunung api purba Nagreg dan berada di atas kawahnya gitu ya. Kalau teman-teman kurang paham atau kurang jelas, silahkan teman-teman searching mengenai gunung api purba Nagreg. Nah, disinilah lokasinya yang menjadi stasiun Nagreg seperti itu. Sebetulnya stasiun tertinggi di Indonesia itu Cikajang ya, tapi Cikajang kan nonaktif. Itu kawan, kita akan cegat beberapa kereta termasuk kereta api lokal Cikurai, juga mungkin kita akan coba cegat di stasiun Nagreg. Kita tunggu kereta api lokal terlebih dahulu yang akan masuk jalur lurus jalur satu stasiun Nagreg. Wow, backlight sekali euy, kereta api lokal Garut Cibatuan atau Komuter Line Garut saat ini persiapan masuk stasiun Nagreg. Teman-teman dapat melihat trek di sana menurun tajam ya. Ini keretanya tidak akan bersilang dengan kereta lain sehingga masuknya jalur lurus yang merupakan jalur satu ya. Terlihat lokomotifnya posisi SH nih. Tuh. Kalau sore mungkin kereta dari arah timur itu bagus ya. Nah, ini perlintasan ditutup dulu, mungkin SOP-nya kayak gitu ya. Sekarang. Padahal keretanya berhenti tapi perlintasannya ditutup. Sirenenya nyala. Wah. Pak, Pak Sandi sebagai wasinis. Nah, berhenti di sini ya. Berhenti sebentar sih. Hanya 2 menit saja, setelah itu normal berangkat lagi. Lokal Garut. Ini akan disusul ke Cikura ya nanti di stasiun Rancaikek. Sangat sebentar sekali ini berhenti, langsung berangkat lagi kawan. Kereta lokal berangkat stasiun Nagreg. Hanya sebentar saja diberangkatkan kembali dari stasiun Nagreg. Oke, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api berikutnya yang akan masuk stasiun Nagreg yaitu kereta api Cikurai. Kereta api Cikurai dari stasiun Garut, tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Tadi lokal dari Garut, sekarang Cikurai ya. Masuk jalur belok untuk kereta api Cikurai, tetap di sini akan bersilang dengan kereta api Lodaya. Berbendera tetapi tidak berlivery. Nah,
masinisnya ramah, nyapa bocil-bocil tuh ya. Nah, kadang memang kabin dari 206 ini, kawan, dia suka terbuka sendiri tuh kabin belakangnya ya, tanpa disadari oleh masinis. Teman-teman, lihat aja nih, kabinnya terbuka tuh. Kereta api Cukurai, kereta api PSO subsidi dari pemerintah, termewah ya, karena bagus nih interiornya, menggunakan set 22, sudah berhenti di stasiun Nagrek dan nanti akan berselang dengan kereta api Lodaya. Oke, tinggal menunggu kereta api Lodaya melintas. Kita akan standby-kan kamera seperti ini biar nanti kelihatan ketika kereta api Lodaya melintas di stasiun Nagrek, tentunya melintas langsung. Cikurai harus mengalah karena memang beda kelas ya. Lodaya sudah muncul. Kereta api Lodaya sudah melintas, tinggal kereta api Cikurai diberangkatkan. Cikurai siap untuk berangkat. Perlintasan di ujung sana masih nutup tuh. Tapi Cikurai berangkat stasiun Nagrek. Kereta api Cikurai saat ini sudah diberangkatkan dari stasiun Nagrek. Sudah selesai hunting di sini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi hunting KA Cikurai lokal Garut dan juga Lodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.